yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu yarfa'u al ladzina amanu minkum utul ilma daraja. Kita lihat Pak lihat satu gelas air. Manusia akan dibedakan derajatnya hanya dengan satu gelas air ini. Bagaimana? Orang yang punya ilmu dia mengambil dengan tangan kanannya. Maka dia dapat satu pahala. Karena Nabi sallallahu mengatakan kul Makanlah dengan tangan Dan ketika akan meneguknya dia mengatakan Bismillah. Maka dia dapat dua pahala. Karena Nabi SAW mengatakan Samillah. Ucapkan Bismillah. Ketika dia akan meminumnya tidak meniupnya walaupun panas. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Walayata nafas ina. Dan janganlah engkau bernapas di bezana. Karena memang juga bertentangan dengan kesehatan. Kemudian apa? Disunahkan meneguknya tiga kali, adab. Walaupun boleh satu kali, ya. tapi adabnya tiga kali. Karena Nabi saw idharibayyatan apa salah sama rotin. keadaan Nabi saw apabila beliau meneguk air dari gelas, maka beliau bernapas. Artinya bernapas itu tidak satu kali. Dan memang surahnya jelek itu. Kalau orang minum satu gelas, bernapas tiga kali, maka dapat empat pahala. Dan apabila dia telah meminumnya mengatakan alhamdulillah. Maka dapat lima pahala. Sekarang orang minum dengan tangan kiri, tidak ada bismillahnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada derajat dengan satu gelas ini. Tapi orang yang berilmu berkumpul beberapa derajat dengan satu gelas ini. Nah, kita lihat sekarang ke tempat toiletnya. Toilet, WC. Nah, orang berilmu dan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu akan berbeda derajatnya. Orang yang punya ilmu masuk dengan kaki yang kiri satu pahala. Ketika akan masuk mengatakan Bismillah, Allahumma ini bika minal wal dua pahala. Ketika dia kodoh aja tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya tiga pahala. Ketika dia kodoh hajat tidak memegang dakarnya dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri dapat empat pahala. Ketika dia membersihkannya dengan tangan yang kiri, tidak dengan tangan yang kanan, dapat lima pahala. Ketika dia keluar, dia mengatakan gufronaka dia dapat enam pahala. Di WC saja dia dapat enam pahala. Ya. Kalau kita menjaga sunnahnya kodoh hajat. Tapi sekarang orang yang kodoh hajat tidak beradab dan tidak mengikuti tuntunan sunnah, tidak mengikuti tuntunan Islam, tidak dapat pahala. amanu waladina utul ilma Sekarang maaf apa? Kita jima orang yang berjima dengan ilmu dengan orang yang berjima tidak ilmu akan berbeda akhirnya dan akan berbeda pengaruh keturunannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: "Idza ahdukum an ya'ti ahlahu, fa Bismillah. Allahumma jadibna syaitana, wajlib syaitana fi Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, Lalu dia berdoa dengan doa yang tadi Jika Allah menganugahkan rizki kepadanya keturunan Maka tidak akan disentuh oleh syaitan Jadi lebih steril anaknya Lebih terjaga dari penyimpangan Lebih terjaga dari guna-guna syaitan Lebih terjaga dari guna-guna jin dan sebagainya Apabila anak itu lahir dengan diawali dengan doa berbeda dengan orang yang jima dengan tanpa doa lain ujungnya ilmu. Inilah makna yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat dan in adalah ilmu.